Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan mereview armada yang beberapa saat ini sedang viral ya teman-teman. Di sini ada armada PO Mira. Ini adalah rombakan dari body Discovery yang dari Laksana menjadi Jetbus 3 Voyager teman-teman. Dan untuk sasisnya sendiri menggunakan sasis Hino AK8 ya. Dan untuk modnya ini dari buatan lokal karoseri. Untuk statusnya free, jadi buat teman-teman yang berminat dengan mod ini bisa langsung kunjungi link yang ada di deskripsi ya. Dan sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke teman-teman, langsung aja kita review untuk busnya ini. Nah, terlihat sangat-sangat detail banget ya. Tuh, keren pol ini untuk modnya. Oke, di sini sudah menyala ya untuk lampu hazardnya. Terus ini lampu dekatnya seperti ini. Nah, ini dia lampu dekatnya dan ini lampu jauhnya. Tuh. Terus kita cek untuk wipernya. Di sini hanya ada wiper bagian bawah aja. Bukan pintunya menggunakan swing door semua karena ini bis ekonomi ya. Ekonomi ATB. Dan kita bergeser ke bagian belakang. Untuk bagian belakang seperti ini. Standar pada umumnya ya untuk lampunya. Namun sayangnya untuk lampu belakangnya ini kurang kontras gitu ya. Tuh, kalau dari sini tuh terlihat sangat putihan gitu ya, putih. Kalau ini kan agak pas gitu ya. Mungkin ini di liverynya bisa di custom ya, dikasih spotlight gitu biar nggak terlalu terang kayak gini. Tuh. Ini bagusnya kalau malam sih, kalau lampu seperti ini. Tuh, lampunya juga rapi, teksturnya bagus banget. Lanjut kita bergeser ke bagian interior. Nah, untuk bagian interiornya seperti ini. Ini menurut saya pribadi untuk kacanya itu lebih ini ya, lebih luas gitu ya, lebih enak. Tuh, jadi karena bandunya ini terlihat sangat tipis, jadi untuk pandangan penumpang itu sangat enak sekali ya. Dan di bagian tengah ada gundukan, terus ada tombol-tombol, terus ada MN Art logonya ya. Karena ini ada base-nya dari MN Art ya kayaknya. Oke, kita lanjut ke bagian animasinya. Animasi pertama itu adalah membuka pintu driver dan juga kap belakang ya. Di sini bagian belakang itu bagasi, jadi bisa dibuka. Untuk animasi kedua di sini adalah membuka dari bagasi kiri kanan. Namun di sini yang dibuka hanya di bagian kiri aja. Untuk keempat. Nah, animasi ketiga adalah Vexedo. Jadi di sini ada Vexedonya. Tuh, ada sasisnya juga, ada garden. Wah, mantap ini modnya. Paling detail ya. Ya, salah satunya lah ya. Enggak paling-paling amat gitu ya. Karena ini modnya juga free. Tapi keren banget. Di sini ada 1 2 3 4, 4 bagasi. Wow, keren pol ini. Ya, untuk karoserinya apa ya, kok saya lupa. Buat teman-teman yang tahu untuk karoseri dari rombakan bus Mira ini, bisa tulis di kolom komentar ya, nanti tak pin komen soalnya saya lupa teman-teman. Oke, kita jalan-jalan sebentar. Ini gasnya juga lumayan laju ya, karena busnya ini adalah tipikal-tipikal bus balap.
Namun walaupun bus balap, tetapi untuk rombakannya itu tidak hanya di bagian eksterior saja, tetapi untuk di bagian interior itu juga diperhatikan teman-teman. Jadi kerennya dari PO Mira itu seperti itu ya. Kalau PO sebelah itu kayaknya ini ya, rombakan dari bodi-bodi lama menjadi Jetbus 3. Itu kayaknya lover AC-nya, terus yang lainnya ini interiornya masih bawaan original ya. Hanya diubah di bagian luarnya kalau nggak salah. Nanti kita akan juga review untuk di PO sebelah ya, yang menggunakan karoseri Langgeng Jaya nanti. Tuh handlingnya menak, ini menak kok menak. Menak itu adalah ini ya, enak gitu teman-teman, bahasa Jawanya enak. Oke, kita berhenti di sini aja. Nanti kapan-kapan kita akan bikin video yang lain lagi menggunakan bus ini ya teman-teman. Dan buat teman-teman yang berminat dengan moto ini, nanti link downloadnya nanti saya taruh di deskripsi saja ya, supaya teman-teman bisa langsung untuk mencoba moto ini. Oke, terima kasih yang udah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam busit money.